Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, di samping saya saat ini ada Ibu Nining yang berusia 49 tahun yang sudah merasakan khasiat dari Soma. Kita akan dengarkan ceritanya, Bu. Awal Ibu pakai Soma itu untuk sakit apa, Bu? Ini saya kena naik ojek, terus tabrakan. Ya, saya terpental ke belakang, ini pipi saya biru-biru, terus mata merah. Nah, udah ke dokter 3 kali. Pas dengar dari tetangga, beli Soman, saya dianjurkan beli Soman gitu. Nah, Ibu, sebelah mana boleh dikasih tahu, Bu, yang merahnya? Sebelah kanan. Oh, tadinya berwarna merah ke biru-biruan. Ini biru. Oh, nah setelah Ibu pakai Soman, itu dioleskan atau diminum? Terus diminum. Diminum. Karena saya mah, ini diminum lagi. Oh, nah, yang merah itu udah jadi sembuh sekarang. Berapa lama proses kesembuhannya? Ya, hampir 1 bulan. Kurang lebih lah 1 bulan. Dan sekarang sudah mulai menghilang ya, Bu, kemerahannya? Menghilang baalnya, terus merahnya hilang gitu. Untuk sakit mahnya gimana, Bu? Ini agak mendingan. Nggak sakit seperti waktu kena benturan. Tidur nggak enak. Sekarang mah udah enakan gitulah. Minumnya berapa tetes sih, Bu, pada saat itu? Dianjurkan waktu itu sama dari rumah Soman 5 tetes. 5 tetes, jadi 3 kali. Sudah habis berapa botol, Bu? 1 botol juga kurang. Oke, jadi 1 botol pun belum habis, tapi sudah merasakan khasiat dari Soman. Oke, untuk Mitra Sehat, gak usah takut, Mitra Sehat, kalau Anda punya masalah penyakit apapun ya, Anda ingin mencoba Soman, silakan, karena memang Soman berani coba, berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Cianjur, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.